mantap sok. Halo Singkawang Foodie, kembali lagi bersama saya Ake. Pagi ini saya mau bawa teman-teman ke sini nih, Pasar Turi Singkawang. Hari ini saya mau cari siomay. Ini ada permintaan dari teman-teman penonton yang namanya Aileng. Ini pas kebetulan di pagi hari ini siomaynya ada jual. Biasanya kayaknya nggak jual atau habis ya. Nah, ini suasananya nih, Pasar Turi. Nih, buat teman-teman yang dari luar kota, kalau ke Singkawang mesti ke sini ya. Di sini kulinernya lengkap nih, banyak banget. Yuk, saya tunjukin ya. Ini namanya Pasar Turi Singkawang. Nah, sambil jalan yuk, sambil jalan cari siomaynya. Ini ada martabak manis Mr. Cheng. Wah, ini yang jual nih. Di depan Bubur Aloy. Kemarin nggak ada jualan, sekarang ada ya. Halo. Halo, kok. Singkawang Pude. Hei. Kemarin kok nggak ada kok ya? Iya, kemarin kok nggak ada. Sebenarnya udah mulai lagi. Oh, ini martabak manis Mr. Cheng nih. Di Pasar Turi. Nah, lagi sepi. Tapi suasana sini sangat ramai ya guys ya. Ini jualin. Tuh ada cendol bongkok. Di sini pasar paling lama guys di Singkawang nih. Semenjak kecil sudah ada di sini nih, pasarnya nih. Semenjak saya kecil. Halo. Halo. Singkawang. Halo bang. Singkawang mantap. Hei, bang. Siomaynya di mana ya bang ya? Siomay. Siomay Una. Una. Nah, sana. Una. Oh, siomay ya. Di sini rambutan. Oh, iya ya. Riki sama Mayaku. Oh, itu ya. Mayaku, Riki. Ya, jualan ikan juga banyak. Ya. Oke, guys. Kita sambil jalan yuk cari siomaynya. Ini kita udah lewat beberapa kali ya, guys ya. Ini buat teman-teman yang nggak bisa pulang ke Singkawang nih, sekalian nostalgia nih suasananya di sini. Pernah kita masuk beberapa kali guys ya, tapi banyak sekali teman-teman yang minta direkam lagi ke sini. Ini semakin ramai guys, PPKM-nya udah dilonggarkan di Singkawang, sudah masuk zona oranye ya. Halo. Wah, kita kita live ya. Ini Pak Santo nih. Ya, belanja Pak. Belanja. Oh ya, ya, ini. Oke. Okay. Okay. Ya, kawan nih lagi belanja nih guys. Jualan sayur buah banyak sekali guys di sini guys. Halo, nah. Oke, okay, guys, ini ada jualan nasi campur di dalam. Sate. Dan ayo ini dia nih, siomay ikan tenggiri guys. Nih, siomay khas Singkawang nih. Ini ciri khasnya nih, asupnya pakai topi cowboy. Halo. Sok. Mau cari siomay, Sok? Siomay ikan ya? Ini kayak mirip siomay Bandung ya, Sok ya? Enggak ya? Siomay khas Singkawang nih? Oh, nah siomaynya ada apa aja, Sok? Oh, kentang pare, ini si telur. Yang satu macam lagi, nggak ada isi, habis. Harganya? 5.000 ya. Harganya 5.000 ya? Oh, saya pesan satu biji, satu macam. Ada berapa macam tadi? 4 ya. Susu siapa namanya, Sok? Namanya siapa, Sok? Asui. Susu Asui ya? Ini udah lama ya, Sok, ya jualan sini, Sok? Habis. Kerusan Jakarta. Oh. Kerusan Jakarta kan... 98 ya? 98, bulan Mei kan. Ah. Di bulan 9, bulan 10. Oh. Jadi susu sebelumnya di Jakarta ya? Ah. Jualan ini juga, Sok, ya? Enggak, bukan.
Oh, bukan. Oh, kayak gini, guys. Oke, bumbu kacang juga ya. Harganya berapa, Sok? Ini 20.000 nih. Per biji ya hitungannya ya? Oh iya. Iya, banyak belanja juga, guys. Nah, ini pakai bumbu kacangnya banyak, guys. Tiap pagi ya, Su, ya jual di sini, Su? Tiap pagi ya? Nah, kalau ada ikan, kalau besok mungkin ada ikan. Oh, kalau ada ikan baru jual ya? Oh iya. Nah, ini tahu ikan pulang. Ini biasa susuk jualan pakai motor dulu ya, Su, ya? Nah, pakai motor keliling. Keliling yang sering tiup. Nah. Tiup apa sih, Su? Ini. Bisa tiup lagu ya, Su, ya? Iya. Wah, ini. Woi, lagu apa, Sok? Bisa, Sok? Oh, lagu apa? Bisa. Wah, hebat banget deh. Melayu, Cina, Senyan. Oh, yang khas deh, Sok. Salah satu deh. Ya? Salah satu yang khas. Nah. Wah, ini, Sok, Sok. Woi, woi. Lagu apa? Woi, lagu apa, Sok? Oh. Mantap, Sok. Woi. Tiup pakai apa, Sok? Nah, kain plastik ya. Kain plastik ya. Dulu bisa pakai daun juga, Sok, ya? Dulu daun. Oh, daun kurang bagus. Kurang. Saya ngamen bukan minta duit. Oh, cuma buat narik perhatian ya, Sok, ya? Ngamen orang dengar. Orang dengar ya. Bisa beli somai. Bisa beli somai sini ya. Mantap, Sok, ya. Oke, Sok, ya. Ya, ya. Saya coba makan, Sok, ya. Oke, saya mau cari tempatnya dulu. Thank you, ya, Sok. Oke, okay, guys. Ini saya lupa bawa somai. Iya. Kalau pulang rumah bisa dipanasin. Oh, kalo ini panas ya. Lebih enak. Oh, kalo gitu ya. Itu harga sudah dingin. Oke, oke. Oke, Sok, ya. Malam. Di oven ya. Bukan, dari kemarin tengah malam baru bangun. Oh, ini ya. Bikinnya dari tengah malam ya. Yang makan lewatnya sudah dari sini. Oh, rumah gitu. Di belakang. Oke, oke. Biar nih mole. Oke, guys, kita cari tempatnya buat makan ini. Yuk, kita ke sini aja nih, bubur aloy.
Oke guys, kita makan siomay pakai mangkok. Mangkoknya Wurala ini. Halo kok, pinjam dulu mangkoknya. Nih guys, nih ciri khas siomay Singkawang. Siomaynya gede-gede guys. Ini siomaynya ada pare, siomay biasa pakai telur, kentang sama tahu isi siomay. Kita cobain dulu nih yang siomaynya dulu. Wah, agak kenyal guys. Kata asupnya sih harus dipanasin dulu lebih enak. Kita cobain di sini buat teman-teman. Lumayan sih guys. Ini siomay ikan ya. Porsinya agak gede. Sama bumbu kacangnya itu agak gimana ya? Enggak terlalu kental sih. Agak ringan. Nah, kita cobain parenya dulu nih. Ini pare isi siomay. Kita cobain parenya dulu. Parenya sih nggak terlalu pahit ya guys ya. Boleh juga nih. Sama parenya ada isi siomaynya. Kita cobain isinya dulu nih. Siomaynya enak nih. Kayaknya sayur parenya itu meresap nih. Rasanya itu meresap ke siomaynya. Dan ini ada tahu isi. Tahu isinya sih biasa ya guys ya. Tahu Singkawang. Terus ini ada kentang. Kentang sih juga biasa guys. Kentang murni aja guys. Cuma pakai bumbu kacang. Tapi overall sih oke lah guys. Oke guys. Pokoknya kalau ke Singkawang mesti ke Pasar Turi nih pagi-pagi. Sarapannya tuh udah banyak nih. Dari bubur alay, siomay ke Singkawang. Pokoknya banyak nih. Kalau teman-teman dari luar kota mesti ke sini kalau ada ke Singkawang. Oke guys ya, saya lanjut segi ya. Jangan lupa like, share dan subscribe. Oke, makan dulu. See you. Dadah.